Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Eko Cahya Wibowo, terapis pijat dari Magelang di channel Eko TV. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat? Saya doakan Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan luar biasa. Dalam video kali ini, saya ingin memberikan tips kepada Anda semua tentang cara untuk menurunkan kadar gula di dalam tubuh, ya. Menurunkan kadar gula di dalam tubuh. Ini saya menanggapi permintaan atau request dari para pelanggan yang kadar gulanya cukup tinggi di atas normal, ya. Dalam video kali ini saya ingin memberikan caranya melalui teknik pemijatan. Sebenarnya tubuh kita ini juga membutuhkan zat gula atau glukosa di dalam darah, karena tanpa adanya zat gula tersebut tubuh kita akan terasa capek, lemes, letih, lesu, tidak bertenaga, itu pasti. Namun kadar gulanya harus dalam kapasitas normal, ya, takaran normal. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, ya. Normal-normal saja, ada batas-batasannya. Bila mana kurang juga berdampak tubuh tidak enak, mudah capek, lesu, kurang bertenaga. Demikian halnya kalau kadar gulanya terlalu tinggi di atas normal, itu juga akan merasakan hal yang sama. Lebih mudah capek, lesu, bahkan berakibat kepada penyakit yang semakin parah. Kalau dibiarkan lama-lama kadar gula semakin meningkat, akan berakibat pada penyumbatan pembuluh darah, ya. Seperti halnya kolesterol itu, kalau semakin menumpuk di dalam pembuluh darah, di dalam aliran darahnya, itu nanti akan menyumbat di cabang-cabang pembuluh darah yang kecil. Jadi selain mengatur pola makan, istirahat yang cukup, olahraga juga sangat dianjurkan bagi siapapun, ya, termasuk saya juga. Sebelum saya berikan cara menurunkannya seperti apa, silakan dukung channel saya ini dengan cara, ya, di bawah ini, klik like, subscribe, dan hidupkan tanda loncengnya. Jangan lupa komentar, kritik, dan saran di kolom komentar. Saya buka ruang untuk konsultasi ataupun ingin request tentang cara-cara yang lain, cara-cara pengobatan, silakan, ya. Saya buka ruang komentar untuk siapapun. Oke, langsung saja, tanpa perlu panjang lebar, akan saya tunjukkan caranya. Titik yang pertama kali yang perlu dipijat yaitu telapak tangan kiri, ya. Di sini ada garis, ya, dari sini pemijatannya, dari sini tanpa pelumas atau minyak urut atau lotion tidak masalah, ya, karena ini sudah muncul keringatnya, tidak masalah. Nah, caranya seperti ini. Ditarik dari sini, ya. Dengan penekanan agak ke dalam, ya, sampai terasa nyerinya. Ditarik terus sampai ke ujung ibu jari. Seperti ini, ya. Ditekan dari sini. Terus jangan putus sampai ke ujung ibu jari. Terus
sekali lagi, terus ini seperti ini. Sampai di sini akan terasa sakit sekali, sakit. Penekanannya dalam ya, dalam sampai terasa sakit seperti ini. Lakukan selama 11 kali ya. Lakukan selama 11 kali. Nah, seperti ini ya. Lakukan pada telapak tangan dan kiri ya. Sama. Sama seperti ini. Ya, sampai ujungnya sini kelihatan memerah. Dari ujung sampai sini ya, kelihatan memerah. Lakukan selama 11 kali untuk telapak tangan kanan dan kiri. Oke. Cara yang kedua yaitu ini urutannya. Setelah tangan, ini telinga, telinga ya, telinga. Ini yang saya praktekkan adalah telinga kiri. Telinga kiri. Ini di sini titiknya. Dipijat dengan cara diguyur-guyur seperti ini ya. Dengan penekanan yang cukup dalam sampai terasa nyeri. Diguyur-guyur seperti ini. Selama 11 kali. 11 kali putaran. Kemudian ini jempol ya, ibu jari ini di atas kuku. Ditekan seperti ini. Ditekan. Sampai terasa nyeri. Ditekan, diguyur-guyur seperti ini. Selama 1 menit. Setelah 1 menit, pindah yang kanan. Ditekan seperti ini. Sama selama 1 menit. Berikutnya yaitu pemijatan di area kaki ya, yaitu di sini, di bawahnya pangkal jari kelingking ya, di sini ini itu dipijat seperti ini, diguyur seperti ini sebanyak 11 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, akan terasa nyeri nanti ketika dipijat. Oke. Selanjutnya yaitu di telapak kaki. Telapak kaki kanan dan kiri. Ini titiknya yaitu di titik pankreas ya. Di sini letaknya ya. Cara pemijatannya dari agak tengah sini. Ditarik seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa gunakan lotion, sedikit lotion ya. Lotion atau minyak urut. Ditekan lalu 3 kali seperti ini. Tekan, tarik, lepaskan. Tekan, tarik, lepaskan. Tekan, tarik, lepaskan. Ini area lambung hingga pankreas akan kena semua sekaligus ya. Lakukan pada kaki kanan dan kiri sama ya. Sama, dilakukan selama 11 kali.
lakukan selama 11 kali. Seperti kita ketahui bahwa pankreas yaitu berfungsi untuk menghasilkan insulin, mengubah glukosa menjadi insulin, ya. Insulin untuk tenaga terbakar menjadi tenaga. Jadi pemijatan ini fungsinya untuk memaksimalkan atau meningkatkan kinerja pankreas di dalam tubuh kita. Ini pankreas di titiknya di sini. Di titik pankreas ini nanti bila mana kadar gula kita cukup tinggi, ya, atau di atas normal, itu biasanya rasanya nyeri sekali, sakit sekali, ya, linu. Tidak masalah, nanti akan berkurang rasa sakitnya karena darah pada pankreas akan kembali lancar. Itu lakukan pemijatan pada telapak kaki kanan dan kiri. Pemijatannya sama di sini, ya, di sini sama. Oleskan lotion atau minyak urut, dipijat seperti ini, ditekan, ditarik, lepas, ditekan, ditarik, lepas selama 11 kali. Nanti akan rasa nyerinya di sini hilang, semakin berkurang. Itu tandanya darah sudah mengalir di organ yang dituju, yaitu pankreas, dan secepatnya pankreas akan bekerja lebih maksimal lagi untuk menghasilkan insulin. Yang terakhir yaitu masih di telapak kaki kanan dan kiri. Di tengah-tengah telapak kaki ini, sini, ya, sini, ditekan seperti ini, tarik ke atas, masih ditekan, berhenti, ya, diulang lagi dari tengah sini. Ini, ya, ditekan, ditarik ke arah jari sini, masih ditekan, lepas. Lakukan seperti ini selama 11 kali. Ini nanti titik ginjal, lalu sampai ke kelenjar adrenalin akan kena semua. Lakukan pada kaki kanan dan kiri sama. Ya, demikian tips cara untuk menurunkan kadar gula di dalam darah kita, ya. Ikuti terus tutorial-tutorial dari saya melalui channel ini, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan tanda loncengnya. Dan saya membuka ruang komentar, kritik, dan saran di bawah video ini, ya. Apapun keluhan ataupun konsultasi Anda mengenai pengobatan, insya Allah saya siap untuk menjawab. Saya siap untuk diajak komunikasi ataupun konsultasi, ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam Josh.